Untuk mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2018, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah melakukan koordinasi dengan Organda untuk melancarkan transportasi darat bagi pemudik pada saat menjelang Lebaran Idul Fitri 2018. Koordinasi dengan pihak Organda dilakukan untuk memaksimalkan kendaraan bagi pemudik Lebaran tahun 2018. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan mencabut izin perusahaan otobus yang tidak melakukan uji kelayakan kendaraan. Hal ini guna mengurangi angka kecelakaan. Beberapa bus yang tidak layak jalan baik dari aspek teknis maupun dari aspek administrasi akan segera dicek dan diperi peringatan. Kita sudah dari Dishub sudah mengantisipasi, kebetulan kemarin ada rapat koordinasi juga dari kementerian untuk mengantisipasi angkutan Lebaran. Sekarang kita lagi masa-masa persiapan ini untuk angkutan Lebaran ini. Mungkin beberapa BU akan kita undang, kan? Dengan Organda akan kita koordinasikan ini kelancaran untuk angkutan Lebaran di 2018. Nanti pengaturannya seperti apa nanti? Ya, nanti pengaturannya itu beberapa titik ada posko nanti. Posko, nanti kita koordinasi dengan Datu Trakas, Jambi TV.